Halo guys, Paman ya. Salam singkenan. Selamat berjumpa kembali di channel guys Paman ya. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara merakit lampu belakang Vespa. Sebelum Anda menyaksikan video sampai selesai, jangan lupa di subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video terbaru. Oke, kita langsung saja. Ini kabel dari spool. Ini ada tiga, yang satu masa ini langsung disambung ke sini bodi. Ini masanya. Ini lampu biru, kabel biru adalah untuk lampu rem dan kuning untuk lampu kotanya atau lampu belakang. Oke, kita langsung saja masang. Ini kalau kita mau nggak pakai lampu rem, ini nggak usah dipakai. Kita pakai lampu LED ini. Kita tinggal pasang ini masanya ke sini. Dan ini positifnya ke lampu kuning, ini kabel kuning. Ini untuk lampu belakang atau lampu kotanya. Nah, kalau nggak pakai lampu rem, kita cuma gunakan lampu belakang atau lampu kota. Kita coba. Kalau mau dipasang lampu rem, kita tinggal nyambungkan kabel sini. Ini untuk lampu remnya. Ini karena enggak ada fittingan lampu remnya, ini buat sendiri ini dengan disolder ke ini. Ada dua titik di sini disolder, ini ada kabel dua, kemudian ini masa di sininya, masa ini warna putih, ini untuk masa. Jadi kalau mau menyambungkan lampu rem, kita tinggal masang ini satu kabel ke lampu kota kuning, satu lagi ke kabel saklar rem, dan yang putih adalah pemasang. Lampu kota, ini lampu rem, oke. Jadi seperti itu cara merakitnya. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai selesai. Jangan lupa di subscribe. Semoga bermanfaat. Salam mesin kanan.